Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Pemirsa Batik TV dimanapun saja berada, semoga selalu dalam keadaan sehat, semangat dan kuat serta bahagia. Apalagi di bulan-bulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kita dikondisikan oleh suasana bulan suci untuk membangun satu kesadaran baru bahwa kita tidak hanya hidup sendiri di muka bumi ini, tapi kita punya saudara yang ada di sekitar dan sekeliling kita. Oleh karena itulah, pada kesempatan ini kita mau angkat satu tema tentang Islam dan persaudaraan dalam kebangsaan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menegaskan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman kalian sebagai seorang muslim sebelum bisa mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Pemirsa yang dirahmati Allah, hadis ini menegaskan bahwa kita sebagai umat Islam, umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harus mengaktualisasikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam persaudaraan. Artinya, kalau kita mengimani Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga harus bisa membangun persaudaraan antar sesama. Bahwa manusia itu semuanya di muka bumi ini memiliki kesamaan. Apa kesamaannya? Sama-sama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada makhluk di muka bumi ini yang bukan ciptaan Allah. Maka sesama pencipta di alam semesta ini, itulah saudara kita. Apapun bangsanya, apapun bahasa etnisnya, apapun pekerjaannya, selama dia manusia, maka sesungguhnya itulah saudara kita. Inilah yang kemudian dikenal dengan istilah ukhuwah basyariyah, persaudaraan antar sesama manusia, di mana setiap manusia harus saling menghargai sesamanya. Siapapun manusianya, selama kita berhadapan dengan manusia yang lain, walaupun berbeda bangsanya, walaupun berbeda agamanya, maka kewajiban manusia menghormati, menghargai, saling tolong-menolong dengan sesamanya, dan tidak diperkenankan, bahkan haram hukumnya, saling melukai, saling menghina, apalagi saling bunuh. Islam adalah agama rahmatan lil alamin, di mana setiap manusia yang beriman kepada Allah harus mampu mengaktualisasikan persaudaraan antar sesama di alam semesta ini. Hadirin dan pemirsa yang dimuliakan Allah. Yang kedua, kita juga harus membangun ukhuwah antar anak bangsa yang dikenal dengan istilah ukhuwah wataniyah. Kalau tadi yang pertama ada ukhuwah basyariyah, maka secara kebangsaan kita patut kiranya terus membangun ukhuwah atau persaudaraan antar bangsa. Bangsa Indonesia, bangsa yang berada di garis khatulistiwa, yang memiliki keragaman budaya, etnis, bahasa dan sebagainya, ini menjadi satu amanat bagi kita semuanya bahwa antar anak bangsa Indonesia, apapun bahasanya, dimanapun tinggal di pulaunya, apapun pekerjaannya, selama kita mendapati sesama bangsa, KTP-nya KTP-nya Indonesia, Pancasila menjadi dasar dari kehidupannya, maka itu adalah saudara kita. Pemirsa Badik TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ukhuwah wataniyah inilah yang harus kita kokoh kuatkan
di bulan suci Ramadan ini. Karenanya ketika kita memberikan satu perhatian kepada sesama di bulan Ramadan ini, apakah bentuknya itu sedekah, apakah itu bentuknya infak, apakah itu langsung memberikan pertolongan dan juga berbagai macam bantuan kepada sesama, ini akan membangun satu kebangsaan yang kokoh dan kuat. Maka oleh karena itulah Islam sangat-sangat memberikan penghargaan kepada manusia mukmin yang mampu membangun ukhuwah watoniyahnya. Karena dengan bangsa yang aman, yang saling menjaga satu sama lainnya, saling menghargai, saling membantu, saling memberikan satu empati dan simpati satu sama lainnya, dan tidak melukai, tidak mengfitnah, tidak membuat berita hoax, ini merupakan satu ciri khas keislaman dalam konteks kebangsaan yang akan memperkokoh NKRI kita. Maka mari momentum di bulan suci ini kita jadikan satu momentum untuk memperkokoh persaudaraan kebangsaan kita, agar kiranya selepas kita semuanya menunaikan amal ibadah puasa selama satu bulan Ramadan ini nanti, ada outcome yang bisa dirasakan setelah Ramadan, 11 bulan berikutnya akan semakin kokoh kebangsaan kita, akan semakin kuat cara kita saling memahami, saling mengerti, saling toleransi, saling menghargai, saling membantu satu sama lainnya. Sehingga apapun masalahnya, kalau kebangsaan kita dibangun atas persaudaraan yang tulus, insya Allah apapun rintangan, hambatan, tantangan bangsa ini dapat kita hadapi. Di bidang apapun masalah yang sedang kita hadapi, bila persaudaraan antar bangsa ini kita kokoh, insya Allah rintangan bahkan ancaman dari luar pun akan berhitung dua kali menghadapi persaudaraan dan persatuan kebangsaan ini. Sekali lagi, kita tidak akan dianggap sempurna keimanan kita kalau kita belum mampu membangun ukhuwah persaudaraan kebangsaan yang kokoh, yang memiliki dampak pada persatuan dan kesatuan bangsa ini. Itulah karenanya mari kita senantiasa berdoa, semoga seluruh bangsa Indonesia ini warganya diberi kekuatan untuk bisa menjalin persaudaraan yang tulus antar sesama anak bangsa, sehingga persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia ini, apapun persoalannya, bisa kita hadapi bersama-sama. Insya Allah dengan ukhuwah ini menjadikan Allah menurunkan berkah, baik berkah dari langit maupun berkah dari bumi, sehingga kita bisa mewujudkan baldatun thayyibatun warabun hafur, negara yang aman, tentram, adil, makmur dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga doa kita diijabai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wallahu muwaffiq ila amri thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.